saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Didakwa pernah menjalinkan hubungan cinta dengan Siti Nurdiana, penyanyi Tomok munafikan perkara itu, sebaliknya memberitahu ia hanyalah gosip semata-mata. Meskipun gosip itu sudah berlalu lama, Tomok atau Sah Idrawan 40 bersyukur istrinya memahami serta tidak memandang kisah silam berkenaan. Macam dulu tuh biasalah zaman sekolah. Jadi bila gosip itu timbul sebab kami masing-masing nama sedang naik sedangkan kami kawan sahaja dan tiada hubungan istimewa pun. Dulu kalau saya ada sesi fotografi dengan Nana, peminat akan marah. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya positif sahaja. Alhamdulillah istri saya memang tak ada masalah sebab ini adalah kerja yang penting, tahu mana batas jadi dia faham. Kata Tomok kepada Insta. Dalam perkembangan lain, Tomok dan Nana sedang mempromosikan lagu terbaru mereka berjudul Memori Mungkin Berulang. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.